Ulama pun pernah merajuk dengan Allah tanpa disengajakan. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Imam Malik pernah menceritakan di dalam kitab Al-Muwatta, di zaman Bani Israel dahulu, ada seorang lelaki yang alim. Dia memiliki seorang isteri yang dikagumi dan dicintainya. Lalu isterinya meninggal dunia, menyebabkan hatinya sangat sedih, hatinya sangat berat menerima kenyataan tersebut. Sehinggakan ia mengunci pintu rumahnya dan mengurung dirinya di dalam rumah tersebut. Ia memutuskan seluruh hubungan dengan manusia, hinggakan tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengannya. Lalu ada seorang wanita cerdik yang mendengar berita tersebut, maka dia pun datang ke rumah sang alim tadi dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan Tuan Guru kerana ada masalah yang ingin saya tanyakan." Lama juga ia merayu untuk bertemu dengan sang alim. Tiada siapa pun di kalangan pembantu orang alim itu yang mempedulikannya, sehinggalah ia sendiri memanggil dengan kuat nama sang alim untuk bertemu dengannya. Akhirnya sang alim mengizinkan wanita itu masuk. Ia pun bertanya kepada wanita itu, "Apakah permasalahanmu?" Wanita itu pun berkata, "Aku telah pinjam perhiasan dari seorang jiran dan aku selalu memakainya. Sampailah satu hari ia mengutuskan seseorang untuk mengambil kembali barang miliknya. Apakah aku perlu menyerahkan kembali barang itu?" Jawab sang alim, "Ya, kamu kena menyerahkan semula kerana ia milik orang." Wanita itu menyangkal sang alim, "Tapi aku telah memakainya sejak sekian lama, takkan nak serah balik? Barang itu milik orang, kamu mesti menyerahkan semula kepada tuannya." Jawab sang alim, "Wahai Tuan Guru, semoga Allah merahmatimu. Mengapa engkau juga berasa berat untuk mengembalikan semula sesuatu yang dipinjamkan Allah kepadamu, sedangkan Allah ingin mengambil kembali miliknya?" Dengan ucapan itu, tersedarlah sang alim tentang peristiwa yang menimpanya, dan perkataan wanita itu sangat memberi bekas kepada hatinya. Ia sudah tersilap langkah kerana wujud perasaan sedikit tidak redha dengan pemergian isterinya. Kedatangan wanita cerdik itu menyedarkan beliau atas kekhilafannya. Dia pun kembali memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Pengajaran dari kisah ini, ulama juga manusia biasa. Ada masa ia melakukan kesilapan. Sebab itulah kita dilarang untuk ta'asub kepada tubuh badan ulama. Apa yang kita terima adalah ilmunya, bukan ta'asub dengan personalitinya. Sebagai orang biasa yang cerdik, tidak salah kita memberi nasihat kepada orang alim dengan nasihat yang bijak, bukan ucapan menghina mereka bila mereka silap. Tujuannya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kisah ini menunjukkan semua orang perlukan nasihat. Hatta Nabi pun perlukan nasihat. Benarlah sabda Nabi SAW, "Ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi walia'immatil muslimina wa'ammatihim." Agama itu nasihat. Kami pun bertanya, "Untuk siapa nasihat itu, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Nasihat itu adalah untuk Allah, kitab-kitabnya, Rasulnya, imam-imam kaum muslimin dan seluruh warga muslimin." Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, marilah kita senantiasa memberi nasihat dan mendengar nasihat dari siapa sahaja selama mana nasihat itu mengajak kita kepada kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga kita berubah dan bergerak ke hadapan demi memenangkan Islam kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang like, share dan komen. Hanya Allah mampu membalas segalanya. Assalamualaikum.